Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian di sana diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan sukses selalu. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman masih dalam rangka menjelang Imlek ya teman-teman. Tuh lihat, lagi beres-beres dapur teman-teman. Tuh sangat berantakan kan? Tuh. Soalnya barang-barangnya banyak banget teman-teman, tuh nggak boleh dibuangin. Maksudnya tuh nenek suka ngumpul-ngumpulin barang yang masih bagus-bagus gitu, tapi nggak boleh dibuang. Jadi terlalu banyak tuh, lihat kerdus-kerdus, padahal kerdus ini udah kosong nih. Tuh, tadi juga aku sudah itu apa namanya beresin plastik kresek tuh teman-teman, yang tadinya banyak banget ya, karena itu aku udah lipet-lipetin tuh, masukin di kantong plastik tuh, jadi rapi, jadi enggak itu, enggak memakan banyak tempat ya teman-teman tuh. Ya Allah, begini teman-teman kalau mau Imlek tuh. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita mau nyapu lantai dulu ya teman-teman. Gini bisa ya. Pindahin barang-barang dulu teman-teman. Pindahin ke kamar sebelah dulu. Pakai kamera depannya. Thank you.
Nah, teman-teman, lantainya sudah sedikit bersih ya. Ya, begini udah bersih lah. Jadi tinggal barang-barangnya dikembaliin lagi seperti semula. Nah, teman-teman, nah ini hasilnya. Aku barang-barangnya sudah aku kembalikan dan lantainya sudah bersih. Nah, begini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, edisi Imlek bersihin dapur sudah selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan bergabung. Semoga video-video saya dapat menghibur teman-teman di sela-sela waktu yang senggang ya, teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan tolong bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Aku ucapkan banyak terima kasih karena dukungan kalian. Semoga channel saya bisa berkembang seperti kalian ya, teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.